teman-teman, mari kita manasin genset Perkin 500 kVA ya. Sebelum kita menyalakan genset atau menghidupkan genset, mari kita cek dulu olinya ya. Posisi oli ada di sini ya. Oke deh, oli ada di batas maksimal. Ini maksimal, ini operasional minimalnya. Kemudian kita cek akinya. Posisi akinya pas ngerat, pastikan lah. Setelah udah posisi on, ke sini posisi off. Posisi on. Radiatornya, radiator ada di atas sana ya. Nah, itu air radiatornya di sana. Kita buka tutupnya. Ini airnya ada ya. Airnya ada. Kita lihat ini modulnya di posisi on, di posisi off. Semakin